Warga Kalideres Jakarta digegerkan dengan penemuan sebuah mortir aktif di halaman rumah. Usai menerima laporan, tim Gegana langsung mengevakuasi mortir tersebut. Mortir ini ditemukan warga di halaman rumahnya dalam tumpukan sampah di kawasan Kamal, Kalideres, Jakarta. Warga kemudian melaporkan temuannya ke RT setempat dan juga ke kepolisian. Tim Gegana langsung mendatangi lokasi penemuan mortir, kemudian menyisir sekitar lokasi dan mengevakuasi mortir tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, pemirsa, belum ada keterangan polisi terkait dengan status mortir tersebut. Yang melihat pertama, terus saya lapor ke ini tetangga saya, terus saya berdua koordinasi langsung telepon RT, menghubungi RT. Ya, apa saya sih, ya biar nggak ada lagi mortir-mortir lain di sini gitu, karena berbahaya gitu, takut masih aktif meledak di